Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini karena waktunya mepet, aku belum bikin lagi video review. Jadi hari ini aku mau bikin mini bookshelf tour aja. Kebetulan aku baru beli bookshelf yang baru dan udah aku susun tuh rapi di sana beberapa buku yang memang jadi pilihan aku. Oke, kita langsung aja. Nah, ini dia raknya. Teman-teman bisa lihat, sebenarnya ini adalah area aku syuting di sini. Ini dia mini bookshelf-nya aku, kayak gini dari atas ke bawah. Nah, di sini ini ada e-reader, sengaja aku taruh di sini, dipajang aja gitu, belum dipakai. Terus ini apa ya, ini aku lupa, ini kayaknya buat gesper gitulah, buat gesper. Sebenarnya nang ini pajangan yang ini tuh agak riskan aku taruh di sini, soalnya kalau misalkan ketendang sama anak itu bisa jatuh. Nah, terus yang di sini, nah ini ada buku-buku kisah tanah Jawa. Ini belum semua aku pajang di sini, karena yang satunya lagi yang judulnya Sihir Mesir di Tanah Jawa itu aku belum selesai baca, jadi masih ada di rak bawah. Ini di sini. Terus ini ada komik-komik, ini komik Tibet, ini komik dewasa. Terus ada komiknya Junji Ito, ini aku singkirkan dulu. Nah, ini ada komiknya Junji Ito yang Uzumaki. Nih, yang ini. Tuh. Gitu. Terus ada Junji Ito lagi. Kayak gitu. Terus juga ada, bentar. Nah, ini juga ini aku singkirkan dulu, takut jatuh. Ini Yon and Mu. Ada Danur. Ini Danur cetakan pertama nih. Danurnya Risa Saraswati. Ada Sunya Ruri. Cetakan pertama. Ini sebelum di-hire sama Bukune ya. Di-hire bahasanya apa ya? Oh, sebelum diterbitkan Bukune lah. Terus ini ada Madah. Terus ada jatuh kan tuh, ada Marien. Nah, yang Tibet nih, kalau misalnya teman-teman penasaran yang Tibet tuh kayak gimana sih, nah ini dia Tibet. Kisah Musya Putri si Tukang Daging. Oke, bentar ya. Nah, sekarang kita taruh lagi. Ini sebenarnya apa namanya ya, speaker Bluetooth. Nah, aku taruh di sini. Terus ini di sini. Kayak gitu. Terus di bawah ini ada peperang. Peperang ini printer printer apa ya namanya ya? Printer thermal. Ya, printer thermal. Terus ini lipstick. Ini lipstick buat aku syuting. Yang merah biar kinclong gitu, nantinya biar gemes. Ini adalah bonusan Laut Bercerita. Ini ada Laut Bercerita. Ini sebenarnya belum aku baca. Ini Laut Bercerita yang hardcover. Cantik Itu Luka versi hardcover. Ini agak susah. Ya itulah yang warna merah tepi. Terus ini juga ada ya karyanya Eka Kurniawan, Lelaki Harimau, Seperti Dendam Rindu Dibayar Tuntas, Perempuan Patah Hati, ada Sumur juga. Terus yang ini buku setnya Syekh Siti Jenar, cuman dia kurang dua, yang ke-1 sama yang ke-7. Ada Tutur Dedes, Ken Arok, jadi pas ya ada Ken Arok sama ada Ken Dedesnya. Ini Ahmad Tohari, Kolo Kuelho, ini Eka Kurniawan, ini dia covernya yang ini. Nah, terus di bawah sini ini sebenarnya buku-buku yang aku jual, jadi buku-buku yang stoknya toko aku ada di sini. Ini buku bekas yang aku jual, ada The Almanac, terus ada ini sejarah. Ini sebenarnya sejarah ini tuh buat stok aku sih. Terus ada yang Pembaca Bintang, Majnun,
ini tuh sebagian stok aku, jadi kalau misalkan gak kejual aku yang baca gitu. Dan ini juga aku pengen baca, yang ini. Terus ada Brianna dan Bottom Voice. Jatuh. Ini. Nah, jadi itu ya sebagian dari bookshelf aku. Itu adalah mini bookshelf yang ada di atas. Nah, mini bookshelf yang satunya lagi itu ada di bawah. Mungkin lain kali lah aku tunjukin ya. Karena durasinya akan sangat panjang. Sementara ini aku pasti ngebut banget nih buat ngedit videonya. Oke, thank you banget yang udah nontonin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Thank you.